Tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Menteri. Kalau boleh cadangan untuk nak mengadakan MRSM berbayar ni lupakan sajalah. Biar MRSM ni fokus kepada pelajar-pelajar luar bandar. Karena begitu juga saya ingat matlamat penubuhan sekolah asrama penuh ni ialah untuk nak membangunkan potensi pelajar-pelajar yang berada di asrama penuh, yang berada di luar bandar dan juga termasuk di Sabah, Sarawak dulu. Zaman kita dulu penilaian ada 3A, 2B dah dibenarkan masuk ke sekolah asrama penuh. Dan mereka sekarang yang menjadi profesor, doktor pakar dan juga orang-orang berjaya di dalam pelajaran. Kalau mereka itu dibiarkan di sekolah-sekolah luar bandar, mungkin mereka tidak dapat untuk melanjutkan pelajaran atau potensi mereka itu dapat dibina. Jadi persoalan saya ialah, walaupun yang disebutkan tadi ada cadangan untuk supaya MRSM ni letakkan di berlainan tempat yang tidak campur, namun begitu pada saya tetap mencuri hak orang yang susah untuk diletakkan di bawah MRSM. Kerana mereka yang berbayar ni mereka boleh hantar special tuition, tak perlu pun ke sekolah asrama penuh. Sebab itu soalan saya, apa rasional yang timbulnya idea yang dikatakan supaya MRSM ini berbayar untuk mereka-mereka yang mampu untuk bayar. Kalau mereka mampu, pergi ke sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Mohamad. Seperti yang saya terangkan tadi dan cadangan Yang Mohamad juga, untuk memberikan ruang sepenuhnya kepada pelajar miskin luar bandar. Kalau kita beri peluang sepenuhnya kepada pelajar miskin luar bandar, bermakna kita sudah pun menyekat pelajar-pelajar bandar, perpendapatan tinggi dan sebagainya untuk memasuki MRSM. Dan saya dah katakan tadi bahawa MRSM yang sedia ada tidak akan berubah dari segi konsep, dari segi dasar dan sebagainya. Tidak akan berubah. Yang kita nak ubah adalah MRSM yang ada hari ini adalah untuk masukkan lebih ramai pelajar-pelajar miskin luar bandar. Itu kita ubah. Kalau saya sebut tadi, pelajar-pelajar yang ibu bapa berpendapatan B40 hanya lebih kurang 40%, mungkin kita tambah lebih banyak lagi. Mungkin 70-80% untuk pelajar-pelajar miskin luar bandar ni. Tetapi dalam masa yang sama, apabila kita tambah sehingga 80%, kita dah ambil 35% lagi tambahan. Bermakna 35% itu dulu mungkin adalah pelajar-pelajar bandar yang berada dan sebagainya. Dan mereka juga merasakan berhak untuk belajar di sini. Jadi oleh kerana kita tak nak sentuh hak yang ada bagi pelajar-pelajar miskin luar bandar, kerana kita nak tambah ruang yang banyak kepada pelajar-pelajar miskin luar bandar, jadi kita wujudkan alternatif tadi. Alternatif tanpa kita sekat yang sini dan kita tambah, kita wujudkan MRSM yang lain. Bukan MRSM pun, mungkin namanya berbeza, tapi tempat mereka untuk belajar di tempat berbayar. Jadi bermakna di sini kita tidak sentuh dan beri keadilan juga kepada pelajar-pelajar bandar ini yang berkemampuan untuk belajar di sini. Selain lebih baik dia belajar di MRSM ataupun sekolah swasta yang ditubuhkan oleh MARA daripada mereka belajar di sekolah-sekolah international school dan sebagainya yang langsung mungkin tidak mengikut dasar pelajaran kebangsaan dan sebagainya. Lebih baik kita mereka belajar sini supaya dasar pelajaran kebangsaan, bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Melayu, dari segi apa-apa lagi yang diajar di sekolah biasa dapat kita terapkan di MRSM berbayar yang kita ada ini. Yang jelasnya adalah ianya MRSM yang berbeza. Yang ada tidak akan kita ubah dari segi konsep, malah kita tambah lebih banyak lagi pelajar-pelajar miskin luar bandar. Bermakna kita wujudkan MRSM ini untuk memberi lebih banyak ruang kepada pelajar miskin luar bandar untuk mendapat tempat yang terbaik kepada mereka. Terima kasih, Ahmad.